semakin maraknya COVID-19. Tadi sebelum di sini saya sudah ke RSAL. Di sana saat ini kita punya tempat tidur itu 270. Sementara penghuninya sudah 300-an, 331. Nah, di sana kita akan mengembangkan gedung sebelah itu ada Sekesal, Sekolah Kesehatan Angkatan Laut. Akan kita sulap juga, insya Allah dalam waktu seminggu ini siap untuk menangani pasien yang sedang dan berat. Nah, mudah-mudahan bisa menampung sekitar 200. Jadi di area Dr. Ramelan akan sekitar 470 ya. Nah, di sini ini, di Pangkalan Marinir OPA ini, kita akan sulap juga. Insya Allah ini untuk OTG dan ringan. Mudah-mudahan sekitar 800 orang akan kita siapkan untuk bisa menampung. Ya mudah-mudahan kita siapkan tapi tidak ada isinya gitu ya. Sehingga artinya COVID tidak semakin masif. Namun kami Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut melaksanakan perintah Bapak Presiden bahwa kami harus terlibat aktif dalam penanganan ini. Sehingga saya pagi ini diperintahkan Pak Kasal untuk meninjau langsung. Mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu siap ya Pak ya? Siap Pak, nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. Siap Pak, Marinir Pak. Badan Formar Marinir Pak ya. Suatu minggu setengah lah. Betulnya. Ini akan sulap untuk tempatnya OTG dan tempat ringan. Kita akan siapkan tempat bertekanan negatif, tempat tidur yang nyaman, AC dan sebagainya. Tadi di belakang kan fasilitas yang menggali untuk mandi darurat dan sebagainya. Jadi insya Allah dalam waktu nggak sampai sebulan ini Angkatan Laut di Surabaya bisa menambah kapasitas 800 ditambah 200 ribu.